sumber daya yang ada dalam mencapai sebuah tujuan. Mengerahkan sumber daya di sini bisa men, money, material, method. Nah, leadership, kepemimpinan itu merupakan inti daripada manajemen itu. Di mana letak intinya? Di mana kepemimpinan ini dia berorientasi kepada manusianya, kepada sumber daya manusianya. Jadi kepemimpinan itu sendiri merupakan sebuah seni untuk mempengaruhi orang lain agar orang lain itu ikut terhadap apa yang kita inginkan. Nah, jadi di sini banyak calon-calon pemimpin Indonesia ke depan akan menjadi tokoh pemuda pemudi hebat. Kalau Anda ingin menjadi pemimpin, maka bagaimana sedih kita bisa mempengaruhi teman-teman kita dan teman-teman kita ikut terhadap apa yang kita inginkan. Nah, itu bisa efektif tentunya apabila kita menjadi pemimpin itu punya sebuah orientasi ke depan, visioner. Jadi kepemimpinan kita itu adalah kepemimpinan yang bisa membawa sebuah perubahan. Kalau kita tidak bisa menjamin kepada orang yang kita pimpin untuk bisa adanya sebuah perubahan, berarti tercapai itu akhirnya negara kesatuan. Jadi hari ini kita seperti memberikan sebuah pandangan informasi menjadi sebuah energi baru, energi yang tentunya sangat berbeda daya pikir, daya aktivitas, daya kreasi, dan daya pengabdian dalam pelatihan juga terjadi. Kita tidak boleh melupakan bagaimana faktor-faktor yang menjadikan kita sebelum hari ini. Apakah ke depan semakin berat? Tanda-tanda cara itu sudah ada, dan yang penting bagaimana kita menunjukkan komitmen itu agar tetap menjadi dasar dalam pergerakan kita dalam kehidupan berbangsa bernegara. Jadi memang sangat krusial ya menyiapkan sedini mungkin, karena 2014 itu kalau momennya lewat katanya akan seperti negara-negara lain yang susah berkembang, bahkan cenderung lo rosel cenderung begitu Pak ya. Jadi jangan sampai momennya lewat. Negara yang kalau dalam melakukan sebuah pembangunan yang berkesinambungan, juga tantangan strategis yang memberikan pengaruh besar dengan antara negara-negara dalam konteks geopolitik juga demikian. Oleh karena itu tidak lain pemuda menjadi garda terdepan. Karena bagaimanapun generasi ini terus berganti, tapi negara kesatuan dengan Indonesia tetap eksis. Sehingga masa sesuai dengan kita menjadi proklamasi. Terima kasih ya. Minangkabau, kita teknik kita itu artinya bahwa selama ini mahasiswa ini tidak ada yang melindungi, tidak ada payung. Nah, dengan adanya kita di IKM ini, Induk Keluarga Minang, itu kita mencoba memfasilitasi mereka, karena baik yang lahir di rantau maupun yang lahir di Minangkabau, mereka bisa bersatu, karena ini adalah generasi kita ya, masyarakat Minangkabau.
bahwa orang Minang itu kan di mana dia di bumi dipijak di sana situ langit berjunjung, artinya dimanapun dia dibuang dia tumbuh kan, ya, gitu. Artinya begitu. Jadi acara ini adalah perdana bahwa kita launching IKM Akademik. IKM Akademik itu tujuannya untuk memfasilitasi anak-anak nanti yang setelah tamat kuliah itu kan bingung dia, dia mau kemana, mau kerja mana, atau mau dia menjadi pengusaha. Nah, itu kita perlu arahkan. Jadi IKM memfasilitasi itu untuk mendidik mereka untuk supaya mereka lebih wise lah ya, lebih percaya diri. Berarti akan segera dideklarasikan dong untuk anak-anak milenial. Kebetulan kan Reza tadi sebagai ketua gerakan anak muda Minang. Artinya kita melihat bukan Minang hanya dari ranah, tapi Minang yang walaupun titisan kakeknya atau siapapun dia berasal dari Minangkabau, ada itu kita semua. Ternyata Pak Ketum kan lahir di rantau juga. Jadi kita tidak bicara bahwa orang Minang itu ya untuk Minangkabau, untuk Indonesia. Kalau dari sejarah memang banyak pahlawan hebat. Iya, 70% itu pahlawan. Jadi, tapi kita jangan juga terlena dengan masa lalu, tapi kita sendiri tidak mengikuti jejaknya. Nah, ini yang kita syukur anak-anak muda generasi emas ya ke depan dan mengarahkan itu supaya ya dia mesti mempersiapkan diri bersaing berkompetisi dengan semuanya. Apakah ini berlaku di semua universitas? Berlaku untuk semua. Dia mau kebetulan Imami ya di UI kan Ikatan Mahasiswa Minang. Nah, kebetulan kan jaringan Minang ya mungkin nanti seluruh Indonesia. Untuk hari ini ada berapa kampus yang hadir? Ada 25 kampus. Jadi perwakilan dua-dua karena memang dua-dua, kemarin ya mau buka 1000 apa? Coba Bunda mau lihat dulu nih. Oh, antusias anak-anak ini ya. Mau tes dulu. Ternyata alhamdulillah tadi ada lebih 200-an. Iya, 25 kampus ya. Kampus. Sejabodetabek. Dari PB tadi. Iya, betul. Dari kampus ini belum lagi universitas lain. Betul. Iya, tadi saya sempat ngobrol-ngobrol juga. Dari sana jauh gitu. Iya, alhamdulillah. Oke, terakhir Bu Sekjen. Harapan. Untuk menyambut Indonesia Emas ini apakah termasuk persiapan generasi Minang? Oh iya, jadi semua generasi kita persiapkan karena memang Minang itu kan agak berbeda ya dari lain karena kita matriarkat, ibu itu lebih berperan dari ini, jadi kita persiapkan. Jadi dia bersaing berkompetisi dengan generasi-generasi muda yang lainnya. Oke. Ya. Terima kasih Bunda.